Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku Mipa dan Zuzuzu bakal bermain game Minecraft lagi guys. Nah guys, di video kali ini kita akan mencoba TikTok Hacks lagi. Betul Zuzuzu, karena di video yang kemarin banyak dari kalian yang minta kita untuk lanjutin part 2. Jadi sekarang kita akan lanjutin part 2 guys. Jadi guys, kita akan mencoba video-video yang ada di TikTok dan akan membuat kalian bingung dengan TikTok Hacks itu. Dan kita akan cobain berhasil atau tidak ya guys. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini yang banyak dan juga jangan lupa di subscribe. Oh iya guys, kalau kalian pengen lanjut part 3, coba komen di bawah ya. Nah, ini adalah video yang pertama Mipa dan Zuzuzu. Ayo kita lihat bareng-bareng kira-kira TikTok Hacks-nya itu seperti apa ya. Oke, dia membuat seperti itu guys. Aku bingung kira-kira bakalan jadi apa ya guys. Wah, keren banget. Itu yang pertama. Dan ini yang kedua, diamond. Wah, kita akan disuruh buat apa ini guys? Sepertinya pajangan. Lihat, pajangan diamond guys. Keren banget Mipa dan Zuzuzu. Wah keren ya om. Iya keren banget. Mipa dan Zuzuzu saja sampai kaget. Aku juga kaget. Ternyata TikTok Hacks itu sangat membingungkan. Oke Mipa dan Zuzuzu, kalian sudah lihat tadi TikTok Hacksnya seperti apa? Terlalu keren om. Iya keren banget. Dan sekarang kita akan mencobanya. Oke guys, jadi alat-alatnya itu adalah, kita akan coba ya berhasil atau tidak. Pertama slab, kayu slab. Lalu kedua kita butuh barrel guys. Nah ini dia barrel. Ketiga kita butuh cyan untuk nulis diamond. Dan keempat kita butuh kaca. Oke di sini dia, aku butuh kaca. Yang kelima kita butuh dispenser. Abis itu kita butuh armor stand. Dan selanjutnya kita butuh yang namanya itu adalah redstone guys. Oke Mipa dan Zuzuzu, kita akan buat bareng-bareng semuanya. Let's go, kita buat. Pertama kita taruh slab dulu di sini. Oke, selanjutnya adalah barrel. Seperti ini guys, barrel. Lalu di atasnya kita kasih kaca. Oke, kayaknya sih tadi seperti ini ya guys. Dan kita kasih tulisan. Kita kasih tulisan diamond guys. Diamond. Oke, diamond. Aku sudah membuatnya guys. Selanjutnya kita tinggal menaruh armor stand saja guys. Oh, ternyata pakai ini naruh armor stand-nya Mipa dan Zuzuzu. Pakai dispenser. Oke, dispenser kita arahin. Kita taruh armor stand dan kita buat merah seperti ini. Nope. Dan sepertinya gagal ya guys. Gagal ya. Kok aku tidak berhasil Mipa dan Zuzuzu? Gagal om. Kok gagal guys? Apa sudah tidak bisa dipakai ya? Ya sayang sekali guys, padahal sangat keren. Masa tidak bisa guys? Kita coba lagi ya. Iya, gak bisa lagi Mipa dan Zuzuzu. Gimana nih, kita gagal guys membuat pajangan diamond. Gimana nih, kita gagal. Mungkin pakai piston. Kita coba pakai piston kali ya guys. Apakah kalau pakai piston bisa? Nope. Kita coba dengan piston. Oke, kita seperti ini. Kita taruh. Loh, gak bisa juga. Gak bisa maju om. Iya guys, sepertinya sudah tidak bisa ya. Atau aku ada yang salah. Kita coba lihat videonya lagi yuk guys. Let's go. Oke Mipa dan Zuzuzu, lihat. Kita akan lihat tutorialnya lagi dari TikTok. Pertama dibuka dulu, dikasih slab. Lalu dikasih barrel ke arah atas. Seperti itu, dikasih tulisan diamond. Dikasih kaca. Dan kita membuat dispenser. Oh pakai dispenser guys. Lalu armor stand. Dan kita taruh di atasnya, dia langsung jadi. Lalu kita tinggal taruh aja di diamondnya. Berhasil. Tapi kok kita udah mencobanya gak bisa ya Mipa dan Zuzuzu. Coba kita coba lagi guys. Kita ikutin caranya dengan benar. Semoga saja berhasil lah guys. A few moments later. Oke, kata Mipa gak bisa scam guys. Ini gak bisa atau udah di update ya. Coba kalian komen di bawah guys. Lalu kita kasih kaca. Kita kasih tulisan diamond. Kita ikutin sama persis di video TikTok ya guys. Lalu kita taruh dispenser. Kita taruh armor stand-nya. Bentar kita cari dulu. Lalu kita kasih redstone. Ya tidak bisa guys. Sudah tidak bisa. Sepertinya sudah diperbaiki. Sayang sekali. Lihat om. Kenapa? Wah, kamu berhasil Zuzuzu. Aneh banget. Zuzuzu malah buat seperti ini guys. Ya sayang sekali guys. Kita TikTok Hacks yang pertama ternyata gak bisa. Oh no. Kita sudah mencobanya berkali-kali guys. Tapi tetap saja tidak bisa guys. Kayaknya emang dispenser ini udah gak bisa deh guys.
Coba ya, kita taruh dispenser, kita taruh armor stand, lalu kita pencet. Tuh lihat, udah nggak bisa tahu tuh. Nope. Dia malah membuatnya tuh seperti ini, guys. Kok dispensernya beda ya, guys, sama video yang di TikTok? Yang di TikTok itu dia bisa loh langsung keluar gitu armor stand-nya. Apa jangan-jangan itu Minecraft komputer, guys? Kita lihat Mipan, guys, berhasil atau tidak. Ayo Mipan, kau pasti berhasil, Mipan. Wih, keren Mipan. Mantap Mipan, sekarang ini Mipan. Kaca, kaca. Ayo Mipan, kau pasti bisa Mipan. Kita lihat guys, apakah cara Mipan berhasil. Kasih redstone Mipan. Wah, berhasil guys. Mipan punya ide yang sangat bagus. Mantap, lihat guys, Mipan berhasil. Lihat guys, aku berotak om. Mipan IQ-nya 1000 guys, dia berhasil membuatnya. Zuzuzu juga berhasil, tapi aneh banget Zuzuzu guys. Oke, kita coba buat dari idenya Mipan guys, pakai bedrock guys. Oke, kita coba ke bedrock seperti ini, lalu ditaruh standnya seperti ini guys. Oke, seperti ini, dan sisanya kita tinggal pakai piston aja guys. Oke, setelah ini kita tinggal kasih aja redstone. Oke, berhasil. Loh, kok nggak muncul guys? Sabar, salah guys. Ini harus kita kasih slab guys. Oke, Mipan taruh barrelnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita kasih kacanya. Dan berhasil. Yeay, punya aku udah berhasil guys. Ini berarti bukan TikTok hacks guys, tapi Mipan hacks guys. Karena Mipan yang bisa guys. Buat kalian yang main Minecraft di HP, kalian bisa nyobain. Oke, jadi begitu dia guys untuk video yang pertama. Jadi dari TikToknya itu gagal, tapi Mipan berhasil menemukan cara terbaru guys. Dan akhirnya kita bisa. Yeay. Lihat guys, kita sudah bisa membuat pajangan diamond. Keren kan? Nah, ini dia video TikTok yang kedua. Katanya Mipan dan Zuzuzu, kita bisa membuat pintu terbuka dan zombie tidak berani masuk sama sekali. Kita akan coba lihat ya guys. Kayaknya sih keren banget. Nah, ini pintu terbuka guys. Dan di bawahnya dikasih berry. Oke, lalu dikasih karpet guys. Dan selanjutnya, malam hari ada zombie. Zombie pun tidak berani masuk guys. Keren banget dong. Pintunya padahal terbuka loh, tapi zombie tidak berani masuk guys. Kita wajib coba. Oke, Mipan dan Zuzuzu, langsung saja kita coba. Pertama kita buat rumahnya dulu. Mari buat rumahnya dulu om. Iya Mipan, ayo kita buat rumah. Kita buat rumahnya di sini. Sini Mipan dan Zuzuzu, bantu aku buat rumahnya. Oke, kita akan buat rumah sederhana guys, dengan sangat cepat. Seperti ini, lalu di tengah ini pintunya. Oke, kita akan coba buat. Oke, kita sudah taruh seperti ini. Lalu selanjutnya kita kasih karpet guys. Jadi ini kan udah ada berinya guys. Berinya itu ditumbuhin. Tumbuhin Zuzuzu berinya. Ini juga. Oke, berinya sudah tumbuh guys. Kita tinggal kasih penutup. Zuzuzu gak bisa naik dong. Nah, sudah jadi guys. Kita tinggal lapisin. Kita akan coba apakah pintu terbuka ini berhasil. Ya ampun, aku malah tidur dong. Itu udah ada zombinya guys. Tapi kalau skeleton kayaknya kena deh guys. Coba kalian survival guys. Oke, ini dia. Coba kabur, kabur, kabur. Kabur, 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 kabur. 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 Lo berani masuk. Berani masuk guys. Gimana nih Mipan dan Zuzuzu? Seperti udah gagal lagi deh. Kok berani masuk dia? Apakah kita membuatnya gagal lagi guys? Kita sudah mencobanya sesuai dengan perintah yang ada di video TikTok, tapi dia tetap menyerang kita guys. Aduh, 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 tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. 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 Astaga, aku malah meninggoy. Oke, jadi sepertinya gagal Mipan dan Zuzuzu kita membuat rumah amannya. Kita coba lihat videonya lagi yuk. Nah, jadi video seperti ini guys. Kita tinggal gali saja. Oh, dia dua pintu doang. Kita coba ikutin ya guys, dua pintu. Berhasil deh. Dan dia tinggal masuk, tapi dia nggak ngejar guys zombinya. Oke, kita coba lagi. Sekarang dua pintu guys. Let's go. Ternyata ada zombie guys. Oke, kita taruh seperti ini. Kita taruh. Dan kita butuh bone meal. Sudah. Dan kita tinggal isi dengan karpet.
Oke. Selanjutnya kita tinggal. Oke, kita ikutin banget guys yang kayak di video guys. Let's go. Kita spawn. Kita lihat apakah zombinya akan mengejar. Wah, masih masuk semuanya guys. Masih masuk semuanya guys. Sepertinya gagal. Coba kalau lava. Kita coba ganti kalau lava guys. Apakah lava berhasil juga? Sepertinya zombie di Minecraft kita lebih pintar om. Iya guys, sepertinya zombie di Minecraft kita pintar. Itu coba Mipan. Tuh kebakaran Mipan. Mipan malah kebakar guys. Udah Mipan, sepertinya gagal. Kita tidak bisa mencobanya lagi. Oke, ini dia Mipan dan Zuzuzu video yang ketiga. Dan ini pasti bakalan keren banget. Ayo kita lihat bareng-bareng. Jadi, kita lihat dia akan membuat apa ya guys. Oke, ditaruh armor stand. Lalu diterbalikin. Loh kok bisa terbalik guys, aku baru tahu. Oke, dia buat pedangnya seperti itu. Terus dihilangin. Wah, keren banget Mipan dan Zuzuzu. Semoga aja gak susah om. Gampang Mipan. Lihat pedangnya jadi kayak gitu dong. Keren banget. Oke guys, sekarang kita akan mengumpulkan barang-barangnya dulu. Ada armor stand, pedang, glowstone, apalagi Mipan. Yang tadi apa itu Mipan namanya? Yang bisa diisi dengan glowstone. Aku tidak tahu lagi guys tadi namanya apa. Sepertinya Mipan tahu guys namanya. Ancor. Oke, kata Mipan ancor guys. Kita butuh ancor. Lalu kita butuh apa lagi? Sepertinya sudah guys, kita gak butuh apa-apa. Oke, kita cobain. Pertama seperti ini. Glowstone sampai nyala. Armor stand. Yah, kok meledak? Ternyata itu bisa meledak guys. Aku bingung itu apaan guys, kok bisa meledak. Pakai shift om. Oh, pakai shift. Oke, pakai shift. Oke, sudah. Cara terbalikinnya gimana? Tadi kok orang itu bisa. Oh, dikasih itu ya. Dikasih name tag. Name tag ya guys. Name tag apa? Oke, kita lihat guys, Mipan. Kasih aku Mipan name tag-nya, aku mau coba. Oke, let's go guys. Name tag tulisannya gram. Kita taruh. Nope. Kok gak bisa? Kayak beda namanya deh om. Oh, gram, gram doang namanya. Gak usah pakai underscore. Oke, kita kasih. Nope. Tapi gak bisa juga. Gimana ini guys? Oh, M-nya 2. Gram M-nya 2 guys. Oke, lihat aku om. Nanti aku mau lihat yang ini dulu. Oke, sabar guys. Kok gak bisa sih pedangnya? Kok pedangnya gak nancep? Eh, ini udah nancep ya? Tinggal kasih invisible guys. Invisible. Invisible poison. Kita kasih. Ih, kok dia malah gitu guys? Sepertinya salah guys. Nah, berhasil guys. Lihat, pedangnya aneh tapi ya. Loh, ini siapa menghilang? Mipan ikutan menghilang guys. Punya aku lebih bagus om. Mana punya Zuzuzu? Oke sabar, aku mau punya aku dulu guys. Punya aku gak bisa guys dari tadi pedangnya. Oke sabar, kita gerakin dulu. Nah ini udah nancep kah? Oh belum. Kok gak nancep sih, aneh banget. Punya Zuzuzu mana? Wah, Zuzuzu juga udah nancep guys. Kita hancurin guys. Punya Zuzuzu hancur. Oke ternyata berhasil guys. Keren juga guys. Oke kita coba seperti ini. Lalu kita kasih name tag gram. Kita kasih pedang. Lalu kita gerakin seperti ini. Oke sudah. Berhasil. Yeay. Lihat, berhasil Mipan dan Zuzuzu. Ternyata videonya berhasil guys. Punya om gak nyala. Coba ganti sama punya Zuzuzu. Nah lihat, pedang nancepnya pun berhasil. Keren banget. Ya ampun malah dihancurin guys. Astaga. Oke, berhasil guys. Loh, kok aku hilang juga? Aku terkena ramuan menghilang juga guys. Tolong, aku ingin tahu wujud asli aku. Oke guys, kita akan lihat video berikutnya nih. Ini dia. Di video kali ini untuk ngeprank teman kalian. Ini prank ya om? Iya. Kita akan lihat Zuzuzu, ini prank. Jadi kita tinggal kasih piston. Oke, sepertinya aku tahu nih guys. Mungkin membuat teman kalian itu gak bisa keluar deh. Oke, setelah itu dikasih tombol tengah-tengahnya. Nah, jadi teman kalian gak bisa keluar guys. Lalu dikasih pinggirannya ini tangga. Dan dikasih atap deh. Jadi pas masuk itu gak bisa keluar. Ini bisa buat ngeprank teman kalian biar kesel. Wah, ide yang sangat bagus. Oke, let's go Mipan dan Zuzuzu. Kita coba.
Wah, sepertinya Zuzuzu lagi pengen buat jebakan pintu, guys. Itu hampir sama sih, guys, kayak jebakan pintu. Oke, kita akan coba, guys. Pertama, kita gali 3. 1, 2, 3. Ayami Panda Zuzuzu, bantuin aku. Sepertinya kita jangan pakai cobblestone deh, tapi kita pakai bedrock atau pakai obsidian. Mungkin kalau di survival pakai obsidian biar kesel, guys. Oke, piston lengket. Kita arahin ke atas seperti ini, nyilang, kasih obsidian. Tengahnya kita kasih redstone. Oke, redstone. Lalu kita kasih obsidian. Ini juga squad bedrock, Om. Oh, itu juga squad bedrock. Lalu kita tinggal kasih. Di sini adalah tombol ya, guys. Bukan mipan, bukan seperti itu mipan. Kita kasihnya di pojokan seperti ini mipan. Nah, kita tinggal buat ke atas. Oke. Dan kita tinggal buat pakai slab, guys. Untuk atapnya. Oke, kita buat slab seperti ini. Dan oke, sudah jadi. Let's go, coba. Coba mipan dan Zuzuzu. Loh, kok enggak berhasil, guys? Apa ada yang salah? Kok gak berhasil? Kan redstone. Sepertinya aku udah bener. Gak bisa, Om, karena obsidian. Oh, obsidian itu gak bisa. Ya, sayang sekali, guys. Aku kira bisa. Ternyata obsidian itu gak bisa. Sekarang redstone beda, Om. Gak ada efek ke bawah. Ya, berarti gagal lagi dong. Apakah aku gagal lagi, guys? Oh, aku tahu karena dia pakai ini nggak bisa, guys. Pakai obsidian. Tapi kalau pakai ini bisa. Oke. Oke, nah. Tapi ini kita hancurin dulu. Oke, kita coba pakai ini. Plate-nya coba kita ganti dengan yang ada di video, guys. Ini. Redstone-nya belum ada, guys. Oke, seperti ini. Eh, berhasil. Berhasil. Berhasil Mipan dan Zuzuzu. Ternyata berhasil, guys. Aku gak bisa keluar. Padahal tinggal hancurin atasnya aja, guys. Tinggal hancurin atasnya aja. Itu bisa emang. Gak bisa, Mipan. Itu gak bisa. Gak kuat. Jadi pistonnya gak kuat, guys, kalau pakai obsidian atau yang berat-berat. Oke, yang penting udah berhasil, guys. Lihat, berhasil. Gak bisa keluar, guys. Tapi kalau teman kalian pintar, bisa dihancurin aja cobblestone-nya. Selesai deh. Oke, begitu, guys. Dan ini buatannya Zuzuzu, guys. Kalau buatan Zuzuzu itu pintu, guys. Kalau kita masuk, kita nggak akan bisa keluar. Tapi kita bisa hancurin tombolnya aja, guys. Selesai. Jadi kita bisa keluar deh. Semua jebakan ada cara untuk keluarnya, guys. Oke, ini dia yang terakhir, Mipan dan Zuzuzu. Kita lihat. Oke, dia membuat seperti itu, guys. Sepertinya ini untuk membuat ini deh, guys. Cannon, guys. Tembakan meriam gitu. Kayaknya sih begitu ya. Ini adalah tembakan meriam, guys. Oke, seperti itu. Dikasih air. Selanjutnya. Oke, dikasih redstone semuanya. Dan disambungkan. Wah! Meledak semua, guys. Lihat. Meriamnya keren banget. Wah, kita harus coba sih, guys. Tadi gimana ya? Seperti itu. Oke, lalu dikasih air. Oke, kita coba, guys. Ayami Panda Zuzuzu, ini versi yang terakhir nih. Kita akan meledakkan dunia, guys. Kita akan menggunakan yang namanya itu adalah dispenser. Dispenser. Oke, kita tinggal bikin aja. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bawahnya kita kasih redstone. Oke, setelah udah dikasih redstone. Oke, tinggal kasih redstone seperti itu. Dan sekarang kita akan membuat dispenser ya, guys. Sabar Mipan dan Zuzuzu. Jangan disambungin dulu ya. Kita harus isi TNT, guys. Yang aku bingung TNT-nya yang diisi yang sebelah mana ya. Oke, kita tinggal buat dispensernya. Bentuknya itu seperti ini, guys. Oke, seperti ini. Dan sesudah seperti ini, nanti ini kita sambungin ke sini. Kita kasih redstone semuanya. Oke, jadinya seperti ini, guys. Yang di bawah itu air. Dan yang di atas ini mungkin nanti bakalan jatuh ke sini dan bakalan meledak, guys. Untuk redstone-nya udah benar belum ya? Soalnya ini yang paling penting, guys. Oke, sepertinya udah benar. Ayo Mipan dan Zuzuzu, isi semuanya dengan TNT. Let's go. TNT yang atas kita isi semuanya, guys. Let's go. Yang ini juga kita isi. Kita isi sampai penuh, guys. Yang bawah juga kita isi, guys. Oke, kalau sudah kita tinggal taruh lagi, guys.
Ini juga kita taruh lagi semuanya. Habis itu kita udah siap-siap mau nyalahin nih guys. Ini beneran sampai penuh banget guys. Mipan dan Zuzu, kalian udah siap belum? Loh, Mipan buat versi lama guys. Mipan di mana? Kok Mipan menghilang guys? Mipan, kamu di mana Mipan? Itu versi lama banget Mipan. Oke, ini juga. Oke, sudah. Saatnya kita sambungin guys. Siap-siap. 1, 2, 3. Let's go. Loh, kok yang atas enggak? Kok yang atas enggak ini guys? Aduh. Guys, kok yang atas enggak keluar? Loh, redstone atasnya mana? Om enggak kasih redstone yang di atas. Aduh, bentar guys. Gelap guys. Oke, udah guys. Berhasil. Lihat, hujan meriam guys. Hujan meriam guys. Keren banget, ternyata berhasil guys. Wah, hujan meriam paling overpower nih guys. Mipan lagi buat yang versi lainnya juga guys. Kita lihat saja nanti lebih overpower yang mana. Loh, kenapa tiba-tiba dihilangin semua guys? Wah, ya rusak guys. Ya rusak. Oh no, gara-gara Mipan rusak guys. Oke, kita lihat nih Mipan lagi buat apa guys. Itu apa Mipan? Oke, sepertinya itu aja guys. Ternyata berhasil yang terakhir, tapi rusak. Oke guys, katanya Mipan juga punya guys meriam yang lain ya. Kita coba tunggu buatan Mipan ya guys, berhasil atau tidak. Aku penasaran guys. A few moments later. Oke, udah selesai guys. Kata Mipan, Mipan membuat ranjau. Mana Mipan? Coba lihat. Kok tidak meledak ranjaunya? Nope. Aneh sekali guys, sepertinya gagal. Kenapa Mipan kamu gak langsung taruh dengan TNT biasa? Mipan menggunakan kereta guys. Sebenarnya kan bisa pakai TNT biasa. Ini guys, kalau kalian tahu ini tuh versi lamanya guys. TNT versi lamanya. Kita coba ya, berhasil gak ya? Kita butuh korek. Kita coba TNT versi lama ini masih bisa gak ya guys? Oke, dia kan akan mengalir ke depan. Dan kita nyalain yang ini. Dia meledak. Wah, gagal guys. TNT-nya gak kelempar ya sekarang. Beda dengan dulu guys. Oke, jadi gitu aja guys. Oke semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita makin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye bye guys.